Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM sedang menyemak kertas siasatan berhubung dakwaan salah guna dana dilakukan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi Mustafa Mohamed dan dua lagi timbalan menteri. Dalam jawaban bertulis kepada Parlimen, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, SPRM sedang melihat perkara itu sambil menyatakan beliau tidak dapat memberi perincian. Beliau menjawab pertanyaan Ramka Palsing, PH Bukit Gelugor, yang bertanya sama ada kertas siasatan sudah dibuka terhadap Mustafa, timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Mas Ermiyati Samsudin, dan timbalan menteri kesehatan Dr. Nur Azmi Ghazali. Susulan laporan dibuat kepada SPRM berhubung salah guna dana atau peruntukan parti berjumlah jutaan ringgit. Pada Jun, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi memberitahu mahkamah tiga ahli Parlimen UMNO keluar parti dan menyertai Bersatu selepas pilihan raya umum ke-14 PRU-14 kerana takut mereka akan disiasat SPRM. Tanpa menyebut nama, beliau berkata ahli parlimen berkenaan mewakili Jeli, Masjid Tanah dan Bagan Serai. Zahid mendakwa ahli parlimen Jeli yang juga ketika itu ketua UMNO Kelantan menggunakan lebih RM 30 juta yang sepatutnya digunakan membawa pulang penduduk dari negeri itu dari Lembah Kelang untuk turun mengundi. Bekas Menteri Dalam Negeri itu mendakwa, wang berkenaan sudah diasingkan, namun tidak dibelanjakan. Katanya, ahli Parlimen Masjid Tanah diberi amanah menguruskan dana bagi Puteri UMNO pada PRU-14, namun mendakwa ia dipindahkan ke akaun lain untuk kegunaan pribadi. Zahid juga mendakwa adik kepada Parlimen Bagan Serai menyalahguna dana bagi pembangunan di kawasan diwakilinya. Mustafa dan Mas Ermiyati menafikan dakwaan Zahid.